aku kayak dimulai dari aku pindah ke Jakarta ya, karena waktu itu aku kuliah di Universitas Indonesia tahun 96. Jadi kalau dihitung-hitung karir bermusik aku yang profesional gitu, mungkin tahun ini adalah tahun ke-21. Jadi aku 21 tahun di industri musik Indonesia. Itu pas dari album Nada Nada Cinta ke Tegar kan saya kuliah. Jadi saya vakum itu, banyak yang mempertanyakan, oh mungkin Rosa cuman kayak penyanyi one hit wonder lah, karena waktu itu lagunya Nada Nada Cinta udah vakum 3 tahun gitu sebelum aku ngeluarin lagu Tegar, album Tegar gitu. Jadi pasti banyak yang, ah paling si Rosa cuman kayak gitu doang, gitu, underestimate gak ya? Karena aku tuh terus terang dari dulu sampai sekarang gak pernah punya obsesi, misalnya saya pengen jadi orang hebat atau apa, gak pernah. Jadi kalau misalnya pun aku beruntung sampai saat ini karirku bagus, ya itu memang semata-mata mungkin karena aku melakukan yang terbaik aja. Artinya misalnya nih aku lagi mau rekaman, ya aku lakukan yang terbaik gitu. Mau apa segala macam aku lakukan yang terbaik.